Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini bersama Ibu Nani nih gitu, selaku owner Kampung Batik Pancamukti dengan tema kita yang masih sama yaitu kearifan lokal. Bu tadi sudah berbicara banyak tentang proses juga tentang pemasaran yang sudah dilakukan kayak gitu kan. Kalau ditanya nih mungkin ya di segmen ini kelebihan atau kekurangan nih gitu kan dari produk Ibu sendiri dari Kampung Batik Pancamukti ini apa? Kalau untuk kekurangannya masih banyak lah ya kita, yeah, yeah. Karena kita memang baru, pengrajin baru. Salah satunya kekurangannya mungkin hasil belum maksimal, gitu ya. Walaupun namanya kita tuh tidak boleh puas dengan hasil ya Mas, ya, supaya kita terus berinovasi gitu ya. Itu satu. Nah terus untuk selanjutnya itu supaya hasil kami ya lebih bagus lagi dengan inovasi terbaru gitu ya. Dengan harapan-harapan pokoknya hasil kita jangan turun, tapi kita harus terus meningkatkan kualitas kita gitu. Berarti kalau upaya pengembangan mungkin dari segi SDM itu yang sudah dilakukan dan akan dilakukan apa aja? Untuk mengembangkan SDM kami salah satunya kemarin ya kami studi tiru. Itu kan salah satu untuk kita bisa gimana sih yang kita lakukan di sini, terus kita di sana gimana sih, oh ternyata beda. Nah hal-hal yang beda itulah yang bisa kita bawa pulang supaya kita bisa, oh ternyata bisa begini kan gitu ya. Nah untuk harapan kedepannya yang untuk menambah SDM kami biar lebih ini, kami ingin melaksanakan seperti ke tempat lain gitu ya Mas ya, supaya nanti dari yang satu ke yang lain itu apalagi bedanya, supaya kita bisa menggali terus ilmu-ilmu yang ada di situ gitu ya. Nah dan untuk SDM yang ada itu kami terus melalui anak-anak, melalui ibu-ibu yang ada di sekitar yang masih mau gabung, masih mau belajar, masih mau sama-sama, ayo kita tetap ikut karena bareng-bareng kita kita kembangkan sama-sama. Jadi bukan hanya saya sendiri, tapi ayo melalui ibu PKK-nya kami sampaikan, terutama PKK yang ada di desa kami gitu ya Mas ya. Jangan sampai kami di luar sudah kemana-mana, sementara di lingkungan ini kita sendiri, kok nggak ngerti ya, kan gitu. Ya, jadi untuk ibu-ibu PKK kami, ibu-ibu yang lainnya itu tetap kami persilahkan. Ayo kita belajar sama-sama supaya ilmu-ilmu yang kita dapat di situ bisa bertukar pikir lah ya. Saling bareng-bareng. Saling bareng-bareng. Gitu. Mungkin juga nanti siapa tahu nih ada investor atau sampai ke luar negeri gitu kan, sampai ke luar Bengkulu juga gitu kan. Jangan hanya lokal aja, saja. Betul, gitu kan. Mas. Karena harus siap juga nanti secara SDM-nya mungkin nanti harus dipertimbangkan lagi secara ininya, gitu kan. Tapi harapannya pasti sampai ke sana ya. Iya betul. Kayak gitu. Terakhir mungkin untuk pesan Ibu kepada masyarakat biar selalu support batik Indonesia. Pesan-pesan kami terutama kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu Tengah. Mari kita sama-sama mengembangkan budaya yang ada. Budaya yang memang budaya kita gitu ya. Jadi kita kembangkan, kita jaga, kita rawat gitu ya. Dan untuk warga di sekitar kita jangan sampai putus asa dengan keadaan kita, tapi kita tetap semangat untuk membangkitkan IKM kita biar IKM tetap jaya gitu ya. Jadi IKM kita benar-benar hidup dan Kampung Batik Pancamukti tetap terdepan gitu ya. Amin. Itu karena kenapa kami dengan kampung itu kan artinya nanti bukan cuma 1-2 orang. Benar-benar nanti di kampung itu benar-benar menjadi sebuah kampung yang dengan pengrajin batik yang cukup banyak gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi nanti harapan kita kan begitu ya Mas ya. Supaya Batik Pancamukti benar-benar menjadi IKM yang bisa memproduksi batik Bengkulu Tengah. Amin. Bahkan mungkin harapannya juga Kampung Pancamukti juga bisa menjadi wisata edukasi. Betul, juga nanti. Gitu, Mas. Ketika orang berkunjung di sana gitu. Bukan hanya membeli produknya tapi bisa belajar dan terus mengembangkan ya. Warisan dunia. Dan dukungan pemerintah melalui pemerintah mewajibkan mengenakan batik khas Sumailemaunya itu kan itu sebuah harapan besar bagi kami ya Mas ya. Jadi bisa menumbuhkan ekonomi bagi masyarakat kami. Oke, gitu. Baik, terima kasih Bu sudah berbagi informasi dan edukasi pada pagi ini gitu ya. Semoga Kampung Batik Pancamuktinya terus melesat nih. Amin. Sumber dayanya, dari produk yang dikeluarkannya, bahkan sampai pemasaran sampai jauh gitu ya. Iya, bahkan Mas, keluar iya. negeri gitu ya. Kayak gitu, dan kita juga harus berbangga bahwa batik adalah
salah satu warisan budaya yang harus kita pertahankan. Betul. Dan kita bangga untuk memakai batik. Siap. Akhirnya saya Kul Anasrullah beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.